Untuk kolam yang ada sekarang ini, saya memakai mesin Sakai Pro SP16.000 liter per jam, 25 watt. Dengan ukuran kolam, perkiraan saya ini dia 2,5 atau 3 ya, 3 kali 4 meter. Ini isi dalam chambernya saya isi full jaring. Full jaring dengan kapas dakron putih. Airnya tetap bening. Di kolam yang satunya lagi, saya juga memakai mesin Sakai Pro SP16.000 liter per jam, 25 watt. Di sini saya memakai media filter full jaring tanpa kapas dakron, dan di sini memang saya sengajakan membuat airnya hijau untuk membandingkan kolam yang manakah ikannya yang lebih cerah nantinya ketika ikannya sudah besar. Di sana airnya tetap bening dan di sini airnya hijau. Tergantung bagaimana kita menikmati. Ikannya jenis ya koi-koi biasa. Koi-koi biasa. Kita tunggu review 4 atau 5 bulan ke depan sambil melihat hasilnya. Apakah ikan koi yang di air hijau lebih bagus atau yang di air bening? Saya juga belum tahu. Makanya saya mau mencoba membuktikannya. Kira-kira yang mana yang lebih bagus nantinya. Saya saat ini menggunakan pakan koi merek Hoki Grow, size small. Saya selingin dengan pakan koi Breeder Pro. Ya, mau buat perbandingan aja. Salam satu hobi.